Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Vera. Halo teman-teman, gue punya kabar nih. Perjanjian perdagangan, kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand kalau kita tidak akan memakai lagi dolar, tapi kita cukup menggunakan mata uang negara masing-masing, yaitu rupiah, ringgit, dan baht. Ternyata itu bukan dimulai dari tahun 2019, tapi dimulai sejak setahun yang lalu. Gila nggak? Setahun yang lalu, sejak 2018, tepatnya awal 2018. Sebentar ya, aku kasih lihat datanya. Kesepakatan antara RI, Malaysia, Thailand tidak pakai dolar AS berlaku 2018. Dimuat di detik.com 11 Desember 2017. Dan dibenarkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardjoyo. Jadi guys, emang ternyata masih banyak prestasi Jokowi dan kabinetnya yang kita belum tahu. Kita mesti sering-sering check it out dan mesti sering-sering up, kasih tahu ke masyarakat banyak. Ada satu lagi, kado dari Ibu Sri dan Pak Jokowi di awal tahun 2019 ini. Lu udah lihat belum video gue yang satu ini? Sebentar ya. Apa sih sesuatu itu? Ibu Sri sudah melaporkan kepada Pak Jokowi uang APBN kita sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Ibu Sri, yaitu 1894,72 triliun. Nah, keren. Jadi guys, hadiah dari Pak Jokowi dan Ibu Sri di awal tahun 2019 ini yaitu target APBN yang sudah ditargetkan oleh Ibu Sri sudah mencapai targetnya, yaitu 1894,72 triliun. Dari mana uang itu? Uang itu dari pengusaha-pengusaha bandel yang tadinya simpen uangnya di Singapura. Berkat kebijakan Ibu Sri dan Pak Jokowi tentang tax amnesty, mereka terpaksa harus menarik uangnya kembali ke Indonesia dan pajaknya untuk negara kita. Begitu juga dengan bea dan cukai, kita nggak perlu lagi sewa gudang di Singapura, sudah tidak perlu lagi bayar sewa parkir kapal di Singapura karena kita sudah punya gudang sendiri, gudang kontainer pelabuhan sendiri di Tanjung Priuk. Keren. And guys, ada satu lagi nih. Ada Twitter yang mesti kalian retweet sebanyak-banyaknya. Twitternya Bos IMF, coba dicek deh. Ibu Sri kali ini sekali lagi disebut sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Keren gak? Gila loh. Gue udah cek Twitternya. Gue udah lihat, gue udah retweet. Please di retweet sebanyak-banyaknya. Ini benar-benar prestasi untuk Indonesia. Prestasi Ibu Sri yang membuat kita bangga. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Pak Jokowi. Indonesia keren. Salam ke